Ya, saudara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin, menegaskan kepada pedagang agar tidak menyewakan atau memperjualbelikan kios yang baru saja diserahkan kepada pedagang. Jika kedapatan, kios akan diambil alih kembali oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Sebanyak 222 kios sementara di Pasar Cipuan telah diserahkan secara resmi oleh PJ Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin, menegaskan kepada pedagang agar tidak menyewakan atau memperjualbelikan kios yang baru diserahkan kepada pedagang. Jika kedapatan, kios akan diambil alih kembali oleh Pemko Pekanbaru. Ini kita sudah melihat bahwa dulu yang ada bangunan-bangunan yang dipinggir terakhir kan sudah tidak ada lagi, sudah bersih. Ini kita harapkan di pasar kita ini dapat berfungsi. Dulu kan orang banyak mau ke pasar di luar itu kan tidak bisa parkir. Dan pasar kita ini ada di luar yang sudah tempat mereka di makan satu kawasan. Dan ini juga siap-siap kita bagi blok-blok. Jadi ada buat khusus pakai jadi, jual barang harian, jual bumbu dan sebagainya. Dan bagian itu yang orang-orang di depan ini yang jual-jual bakso makanan kita pindahkan satu blok kuliner. Kios yang diambil alih oleh Pemko Pekanbaru nantinya akan diberikan kepada pedagang kaki lima yang belum memiliki kios. Priska dan Hendra Putra melaporkan.